Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Nama ulang dulu, Dr. Rangga Yelina dari Inti Rahab. Ketua DPRD Kalimantan Selatan adalah Bapak Haji Setiam dari Danau Panggang. Betul-betul. Ya nggak apa-apa lah hakannya, karena Pak 7 hakannya. Hasil kayo. Ya Bu, umroh Bu, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, tergantung nanti. Tergantung Allah Ta'ala. Nih, ayo juru kasihkan Bu mikrofonnya, coba sebutkan namanya. Nama ulun Nur Aniti dari KB Normal Raka. Perhatikan pertanyaannya, coba sebutkan 3 nama yang berjasa dari pondok pesantren Raha ini dalam pendiriannya. Silakan. Yang pertama Kyai Haji Abdul Rasid. Ada, tentu akan dulu. Jadi raja satunya ke Jakarta aja. Yang kedua Kyai Haji Idham Salim. Yang ketiga. Betul, betul ya. Hadiahnya sama umroh. Ini yang berdua lagi ada pertanyaan mengalih kan yang nyaman ya. Saya coba sebutkan nama. Nama ulun Ahmad Nabil Mubarak. Perhatikan pertanyaannya. Coba artikan, terjemahkan apa yang dimaksud dengan Raha. Raha itu bermakna rasa lapang, senang, dan gembira. Betul banget ya. Alhamdulillah, umroh. Satu lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ulun Rizal Azmi, mahasiswa STIP Raha Muntai. Iya, perhatikan pertanyaannya. 5 tambah 2 kurang 3 berapa? 4. Untung aja. Kasih baik. Ya, umroh silakan kembali. Ini 4 orang ya. Ya. Coba sebutkan 10 ngarang iwak mengada dia muntah. Ayo jangan sampai salah. Iwak nila, iwak papuyo, iwak karuan, iwak alasingan, iwak bau, iwak katin. 6. Iwak lain, iwak sapat siang. 8. Betul. Luar biasa. Hadiahnya umroh. Ya, yang kedua. Tapi bujur pun dia loh. Misalnya hadiahnya koreksi. Nama ulun Nur Inaya Putri. Ya, pertanyaannya coba sebutkan rukun Islam. Pertama, syahadat. Kedua, salat. Ketiga, puasa. 4, bayar zakat. 5, naik haji. Betul, Pak. Guru-guru, Pak Jaya, betul ya. Hadiahnya sama, umroh. Ini yang berdua lagi, anak pertanyaan mengalih kan yang nyaman kan? Saya coba sebutkan nama. Nama ulun Ahmad Nabil Mubarak. Perhatikan pertanyaan. Tentu akan dulu. Jadi lagi satu aja ke Jakarta aja. Yang kedua, Kyai Haji Idham Khalid. Yang ketiga, Bapak Husein Masafir. Guru Khalid. Tapi kalau dua dilawan satu tadi, dua bujur satu salah, menang dua lah. Ayo, silakan lah, umroh lah. Jangan dua tadi salahnya, satunya rasanya yang satunya kurang pas tadi lah. Dua yang betul ya. Baik, Pak, sebutkan namanya, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Mahlian Nur. Asli dari Pakasura, Makassar. Perhatikan pertanyaannya apa? Pertanyaannya pian jawab aja apa yang ulun tak menangkan. Pertanyaannya adalah, kenapa ulun aman amunta itu ada di mana-mana? Karena orang Amuntai itu hebat-hebat, mantap-mantap dan berkualitas, sehingga ada di mana-mana. Luar biasa, Pak. Umur apa? Itu bujur gimana anak awal-awal? Kita sampai ketampilan orang Amuntai. Pokoknya kan orang